Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Took to the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Momentum kebangkitan Indonesia di Asian Games 2018. Indonesia mengukir sejarah baru di Asian Games. Bagaimana tidak, kontingen merah putih telah mengoleksi total 90 lebih medali. Indonesia kokoh di posisi keempat klasmen perolehan medali dengan 31 emas, 23 perak, dan 37 perunggu. Sepanjang keikutsertaan di Asian Games, tak pernah Indonesia meraih sukses sebesar ini, bahkan saat jadi tuan rumah di tahun 1962. Indonesia hanya meraih 11 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Chef de Mission kontingen Indonesia, Komjen Syarifuddin mengatakan, pencapaian ini adalah sejarah bagi Indonesia, juga termasuk pencapaian medali terbanyak yang belum pernah dicapai. Sukses Indonesia menyelenggarakan Asian Games 2018 juga diikuti prestasi atlet Indonesia yang mampu mendulang emas melebihi target yang ditetapkan. Ketua Panitia Pelaksana Asian Games atau INASGOK Erick Thohir mengaku gembira dengan capaian prestasi atlet-atlet Indonesia pada Asian Games 2018 yang sudah melampaui target yang ditetapkan. Saatnya kita kembali menjadi macan Asia. Setelah ini kita harapkan bisa meneruskan ke SEA Games 2019 Filipina dan Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Kalau dulu kita biasanya hanya meraih satu medali emas di Olimpiade, maka sekarang setidaknya 2-3 medali emas, kata Erick Thohir kepada wartawan saat dijumpai di stasiun LRT Jakabaring, Rabu tanggal 29 bulan 8 2018. Menurut Erick Thohir, yang juga Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, sejak bersama pengurus cabang olahraga, KOI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah sepakat untuk berjuang mencapai target. Sukses penyelenggaraan tidak akan berarti tanpa prestasi atlet Indonesia, ujarnya. Erick Thohir menjelaskan, saat ini atlet Indonesia sudah berhasil mencatat sejarah baru sebagai negara Asia Tenggara yang paling sukses di kancah Asian Games. Ini sejarah karena sebelumnya Thailand hanya mampu mengumpulkan 24 medali emas di tahun 1998. Sedangkan kita masih sudah meraih 31 medali emas dan masih ada peluang untuk bertambah, katanya. Erick Thohir percaya bahwa hal ini merupakan momentum kebangkitan olahraga Indonesia dan saatnya Indonesia kembali menjadi macan Asia di olahraga. Menjawab pertanyaan wartawan tentang peluang Indonesia menjadi penyelenggara Olimpiade, menurut Erick Thohir, tersebut bisa terwujud bila prestasi olahraga juga mendunia. Untuk menyelenggarakan Olimpiade, prestasi juga sudah harus di level dunia, jawabnya. Asian Games 2018 kali ini menjadi sorotan banyak pihak. Presiden International Olympic Committee sudah menyatakan kepastiannya datang ke Indonesia. Dijadwalkan pada 1 September pagi akan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membicarakan Olimpiade 2032. Sebelumnya Indonesia akan mencoba menawarkan diri untuk jadi tuan rumah Olimpiade 2032. Kedatangan Presiden International Olympic Committee atau IOC Thomas Bates menjadi kesempatan bagus bagi Indonesia. Sukses penyelenggaraan dan prestasi pada Asian Games 2018 akan menaikkan posisi tawar Indonesia. Terima kasih untuk semua atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2018. Kalian telah membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang ingin benar-benar merdeka. Terima kasih untuk MTech Group sebagai official broadcaster resmi. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat. Kalian telah membuat kami bangga. Bangga menjadi putra-putri bangsa. Indonesia Jaya.